Kejaksaan Agung turut menanggapi soal vonis kasasi hukuman keempat terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, menyampaikan bahwa putusan Mahkamah Agung sudah mengakomodir tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak awal. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, menjelaskan bahwa pihaknya menghormati dan menghargai putusan Mahkamah Agung terkait kasasi Verdi Sambo CS. Hal ini dikarenakan pihaknya menilai dari apa yang menjadi putusan Hakim Agung sudah mengakomodir setiap tuntutan yang sebelumnya disampaikan Jaksa Penuntut Umum di tingkat pengadilan pertama. Di pengadilan negeri, Ketut Sumedana juga menilai putusan Mahkamah Agung tidak jauh dari tuntutan yang diajukan kejaksaan. Terkait dengan putusan Mahkamah Agung atas nama perkara Verdi Sambo dan kawan-kawan, kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkara tersebut. Pertama, bahwa kami sangat menghargai dan menghormati apa yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung, tentunya tim Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dibacakan kemarin oleh karo humasnya. Dan kami patut menyampaikan, dan banyak teman-teman media juga yang menanyakan apa sikap Kejaksaan Agung, karena putusan belum kami terima secara lengkap dan utuh, tentunya kami harus menunggu putusan. Bahwa seluruh pertimbangan dan tuntutan dari penuntut umum masuk atau diakomodir dalam satu putusan. Misalnya bahwa tuntutan dari penuntut umum terhadap perkara Verdi Sambo, sejak awal kami melakukan tuntutan kepada yang bersangkutan adalah seumur hidup, dan diputus juga seumur hidup oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung. Kemudian untuk perkara atas nama Ricky Richard Wibowo, kami tuntut juga 8 tahun, tapi diputus juga 8 tahun. Kemudian untuk perkara PC Putri Chandrawati, kami tuntut 8 tahun, bahkan diputus 10 tahun. Kemudian untuk perkara Kuat Maruf, juga kami tuntut 8 tahun, tapi diputus 10 tahun. Artinya apa yang menjadi keinginan teman-teman penuntut umum dan segala pertimbangan hukumnya sudah diakomodir dengan baik. Sebelumnya, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh 4 terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Namun, Majelis Kasasi Mahkamah Agung melakukan perbaikan pidana, sehingga vonis keempat terdakwa itu pun menjadi lebih ringan dari putusan Majelis Hakim tingkat pertama. Diketahui hukuman Verdi Sambo semula hukuman mati menjadi penjara seumur hidup, sedangkan Putri Chandrawati semula penjara 20 tahun menjadi 10 tahun. Sementara itu, Kuat Maruf semula 15 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara, dan Ricky Rizal semula 13 tahun penjara menjadi 8 tahun penjara. Dari Jakarta, Dio Malau, Nuslantara TV melaporkan.